Assalamualaikum dan selamat petang. Okey. So hari ni kita nak buat lab yang ketujuh. Okey. Di mana kita ada problem statement dekat sini. Okey. Dia memang dah ada flow sheet dekat bawah ni, tapi saya tak nak kamu terus tengok flow sheet. Saya nak kamu faham dulu apakah proses dan boleh tak kamu lukis flow sheet kalau kamu ada diberi ayat-ayat macam ni. Okey. So kita ada sweet gas plant. Okey. Ada inlet separator. Okey. Inlet separator, equipment yang pertama. Gas-gas heat exchanger, which is heat exchanger lah. Dan ini ialah nama dia, gas-gas. Ini ialah equipment dia, which is heat exchanger. Okey. Equipment yang kedua. Dan kita ada chiller, equipment yang ketiga. Kemudian ada low temperature separator. Separator lah sebenarnya. Okey, kita ada empat equipment disebut kat sini. Okey. So dalam simulation ni dia bagi tahu, in this simulation natural gas containing, okey, maksudnya ini ialah list of component. Okey, list of component ada nitrogen, CO2, okey, C1 until C4. C1 tu maksud apa? Maksud dia methane. Okey, C1, C2, H berapa? C3, C4, butin. Okay. So, kamu nanti tentukan lah berapa H ni, saya pun tak ingat. Okay. C1, C2, C3 maksudnya methane, ethane, propane and butin. Okay. Okay, tu dia punya list of component. Okay. Dia proses. Okay, dalam proses ini untuk remove the heavier hydrocarbon. So, proses ni melibatkan hydrocarbon dan juga nitrogen dan carbon dioxide. Okey. Kemudian kita nak tengok. Okey, saya nak padam ni sebab dia nampak serabut kan. Ayat-ayat ni nampak serabut. Okey, kita nak tengok first. Okay, the first. Okey. First, two feed are combined in a mixer. Okey. Okey, ayat ni menunjukkan kamu ada dua feed. Okey. Kamu ada dua feed. Okay, sorry. Kamu ada dua feed. Feed satu, feed dua masuk dalam mixer. Okay. Itu maksud dia. Kemudian, the mixer combine feed stream. Okay, which is yang keluar daripada mixer. Maksud dia. Enter a inlet separator. Okey, yang keluar daripada mixer ni masuk pula inlet separator. Okey, inlet separator. Untuk remove free liquid. Okey. Bila separator maksudnya dia akan keluar satu atas dan satu bawah dan satu atas. Okey, baru dia separate. Okey. Kemudian overhead gas. Overhead gas from the separator. Okay. Overhead maksudnya atas. Okay. Alah, jadi kecil pula. Okay. Overhead. Okay. Overhead ialah yang atas. Overhead gas ni dia kata. From the separator. Fed into gas-gas exchanger. Okay. Maksudnya kat sini ada heat exchanger lah sebenarnya. Tapi dia dinamakan gas-gas exchanger. Okey. Di mana ia disejukkan dengan menggunakan refrigerated gas. Okey. Biasa kita kata sejuk guna air sejuk. Sekarang ni dia guna refrigerated gas. Okey. Kemudian gas yang sejuk itu masuk pula ke dalam chiller. The cool gas is then fed to the chiller. Okey. Maksudnya masuk pula ke dalam satu lagi heat exchanger yang dipanggil chiller. Okey. Di mana dia akan terus lagi disejukkan. Okey. Kat sini dia dah sejuk. Dekat chiller disejukkan lagi. Okey. Dan dia bagi tahu. Okey. By exchange further cool. Exchange evaporating propane. Di mana ada stream duty. Maksudnya dekat chiller ni ada satu steam, bukan steam, stream duty, maksudnya ada energy punya stream. Okay, energy punya stream.
Okey, kemudian dia bagi tahu in the chiller model using a cooler. Maksudnya kalau dalam high seas dekat chiller ni kamu akan guna cooler. Jangan kamu cari chiller. Sampai kesudah tak akan jumpa. Sebab ianya ialah cooler. Okey. Okey, dia supaya jadi kecil eh. Okey. Baik di touch screen kot. Okey. Kemudian heavier hydrocarbon akan condense. Okey. Akan condense. And then eventually she'll get mid to pipeline of due specification. Okey, yang ni nanti yang ini kita tinggalkan sekejap. Okey. Kita nak sambung dulu. Maksudnya keluar daripada chiller ni, which is this one, dipanggil cold stream. Okey, yang ni dipanggil cold stream. Okey. Cold stream ni dia akan masuk dalam low temperature separator. Okay, masuk pula dalam satu lagi separator yang dipanggil low temperature separator. So, bila kata separate, maksudnya mesti keluar atas satu, keluar bawah satu. Okay. Dua-dua keluar. Baru dia ianya separate. Okay. And then, the dry cold gas from yang ini. Maksudnya dry cold yang atas. Maksudnya yang atas. Yang ini yang dry. Yang ini yang dia punya liquid. Okay. Is fed back to the heat exchanger. Okay. Daripada sini, dia patah balik masuk ke sini. Saya tak tahu lah kamu nampak ke tak ni. Dia patah balik masuk ke dalam heat exchanger ni. Okay. Dan dia akan keluar sebagai seal gas. Kalau sebelum ni kamu nampak recycle ke reaktor, sekarang ni dia recycle ke heat exchanger. Okey, di mana dia akan bantu untuk menyejukkan daripada sini. Okey, overheat gas ni akan disejukkan oleh sebahagian daripada dia yang telah diseparate dalam low temperature separator. Okey, kemudian condense ni liquid. Okay, condense. Maksudnya saya dah baca sampai sini. Condense liquid from LTS akan mix dengan free liquid yang dekat daripada sini. Dia akan mix dua-dua ni. Maksudnya dia akan masuk satu lagi mixer. Okay, masuk ke sini. Yang ni pun. Okay, dia apa? Kadang-kadang Google ni menakutkan kan? Kita cakap dia bunyi. Okay. Masuk ke dalam satu lagi mixer. Okay. Mix with free liquid. Okay. Ini free liquid. Yang ini dipanggil free liquid. Okay. Masuk ke dalam mix. Maksudnya. Masuk ke dalam mixer. And then. Dia akan pergi ke proses seterusnya. Which is kamu tak perlu kes lah. Kamu sampai sini je. Sampai masuk mixer je. Okay. So. Untuk lab modul ni, dia bagilah juga dia punya flowsheet. Okay. Jangan terus tengok flowsheet. Okay. Kamu tengok dulu ayat-ayat tu. Okay. Tengok ni. First. Okay. Ni yang pertama. First. Combine dalam mixer. So, yang inilah. Okay. Lepas tu, masuk dalam inlet separator yang ini. Okay. Kalau kamu dah faham tadi. Okay. Kamu sambung je lah. Okay. Kamu kena fahamkan dulu proses. Okey, masuk dalam mixer. Kemudian barulah overheat. Okey, yang ni overheat masuk dalam heat exchanger yang dipanggil gas-gas heat exchanger. Kemudian masuk dalam chiller, masuk dalam low temperature separator. So yang ini yang go back. Okey, patah balik dan keluar sebagai seal gas dan juga liquid yang keluar masuk dalam satu lagi mixer dan keluar. Okay. So, jom kita buat high seas.